Hello, welcome back to my channel. Mau nanya nih, pernah nggak sih kalian ngalamin hal seperti ini saat kalian mendownload suatu file itu di Google Drive ya, khusus Google Drive, kalian mengalami limit alias tidak bisa mendownload alias kuota terlampaui. Nah, jika kalian pernah mengalami seperti itu, pernah nggak terpikirkan caranya bagaimana untuk memfikskan masalah tersebut? Kalau misalkan kalian belum tahu caranya, pas kalian nonton video saya, pas banget. Nah, bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya mulai videonya, silahkan di subscribe dulu channel saya, kemudian di klik juga tombol loncengnya karena subscribe itu gratis ya. Dan saya minta untuk like dan komentar di video ini ya. Jikalau sudah, let's do it, silakan langsung ke TKP. Oke, lihat ke monitor sini ya. Di sini saya ada satu file di Google Drive yang mana di sini ada tulisan maaf, Anda tidak dapat melihat atau mendownload file ini sekarang dikarenakan terlalu banyak user yang mendownload yang membuka file ini. Kalian limit ya. Karena kita pengen file yang ini pengen downloadnya, ada cara bagaimana ini supaya tidak terlimit lagi. Caranya seperti ini. Di URL di sini ada UC ya, itu diganti dengan open, tinggal klik enter. Dan ini pastikan kalian harus login dulu ke Google Drive-nya ya. Login, ini login. Saya di sini sudah login. Dan kalau sudah login, di sini ada tombol nih, tambahkan ke drive saya. Kemudian diklik. Tunggu sampai selesai, lihat udah kan ya. Nah, kalau setelah seperti ini, balik lagi ke URL. Dari slash file ini tarik, kemudian delete. Sisakan drive.google.com, kemudian tekan enter lagi. Lihat, ini adalah hasil tadi, hasil disalin ini ya. Ini setelah seperti ini kan pemiliknya tuh Julio Frederick Moss ya. Selanjutnya di klik kanan, kemudian di sini ada buat salinan, klik buat salinan, yes. Lalu untuk yang tadi file aslinya, klik kemudian delete saja. Untuk yang salinan, tinggal rename, klik kanan, ganti nama atau rename. Udah, ini hapus saja yang salinannya. Kemudian bebas sih mau dihapus atau enggak, itu terserah ya. Karena saya menurut file yang berpart atau berpartisi, jadi saya hapus salinannya. Kemudian oke. Oke, sekarang sudah selesai ya. Hienso ini kemudian pemiliknya sudah berganti jadi saya. Kemudian tinggal klik kanan lagi, kemudian klik download. Tidak dapat memindai file untuk mendeteksi virus, langsung saja tetap download. Nah, lihat. Sekarang sudah muncul pop-up downloadnya menggunakan IDM ya, sudah muncul. Jadi masalah tadi yang file limit di Google Drive itu sudah teratasi. Nah, mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian yang benar-benar membutuhkan. Sekali lagi saya mohon untuk like video ini, kemudian jika kalian mau request atau ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan di komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian dan klik pula tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video update terbaru dari saya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.